Check it out, y'all. I hope you're enjoying the mix. What is it? Malam itu, pada pertengahan bulan April tahun 94, Buya bersama Andri, Ketua Umum DDKK, sedang mendiskusikan sebuah proposal yang dibuat oleh tim, di mana mereka berencana untuk memberikan pendidikan keterampilan gratis bagi pemulung dan anak-anak terlantar. Pada prinsipnya udah setuju, tapi kita juga harus sadar bahwa kebanyakan mereka tuh seperti merasa cukup dan menikmati keterpurukannya. Jadi gini Diri, biar program ini nggak mubazir dan sesuai dengan apa yang diniatkan, udah rasa kita perlu memberikan motivasi lebih dulu sebelum training dilaksanakan. Dengan begitu, kita kan bisa lihat keseriusan atau mentalitas mereka secara psikis. Wah, persis banget dah. Maksud kamu? Iya, Dian kemarin juga bilang sama saya, percaya Dendri, udah bakal nyaranin kita buat jalanin tahapan motivasi dulu. Hebat tuh anak. The problem is, motivatornya punya waktu nggak nih? Maksud lo? Yah, udah, siapa yang sanggup kalau bukan masternya? Ah, kamu, Dendri. Kamu tuh kan sarjana komunikasi. Udah deh, kamu bisa kok. Jadi maksud udah sah nih nyerahin satu perkara sama bukan ahlinya. Terus, nyok, sama-sama kita lihat kancurannya, gitu dah. Oh gitu. Terus, kalau yang kamu bilang ahli itu mati, motivasi juga stop gitu. Udah, Dendri. Kamu aja sekalian belajar. Insya Allah udah juga ikut dampingin kok. Yah, kena skaster lagi deh gue. Di saat bersamaan, selular Buya berdering. Tapi saya nggak kenal nomor yang masuk ini. Angkat nggak ya? Wah, jangan-jangan klien lagi. Ya udah, angkat aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Udah. Alhamdulillah. Siapa ya? Aku Cinta, Udah. Maksud aku, nama aku Cinta, Udah. Salam kenal ya, Udah. Iya, Cinta. Salam kenal juga. Tapi kamu dapat nomor saya ini dari siapa? Maafin Cinta ya. Sebenarnya aku tuh dapat nomor Uda dari temen aku. Aku ngambil di HP dia yang temen aku ini kliennya Uda juga. Tapi kalau suatu hari nanti Uda tahu dia itu siapa, please ya jangan marahin dia. Soalnya aku yang salah kok. Gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Terus kenapa kamu ngelakuinnya? Ya karena aku nggak tahu lagi gimana caranya buat ngomong sama Uda lewat telepon. Aku juga tahu banget soalnya kalau Uda itu nggak suka ngobrol lewat telepon. Ya, tapi kan ada di setiap pertemuan, kamu bisa datang ke studio. Iya, udah aku juga tahu sih. Cuman, ya aku ngerasa belum waktunya aja. Ya deh, dimaklumin kok. Buat Uda ketahui, aku tuh nggak pernah sekalipun absen dari siarannya Uda. Bener ya udah, semua radioku ini boleh diibaratin nggak punya channel lain. Masya Allah. Sebegitunya kah? Emang kamu nggak punya aktivitas lain sehingga bisa denger saya terus-menerus gitu? Ya ada udah, tapi alhamdulillah aku punya beberapa butik dan restoran yang sistem dan manajemennya udah running well. Wah, hebat. Business woman dong kamu. Insya Allah udah, makanya aku punya banyak waktu buat ngedengerin udah. Entah itu di mobil, ruang kerja, kamar, dapur, bahkan mami udah. Kamar mandi. Kamu tuh berlebih-lebihan deh kayaknya. Nope. Jujur udah, I love your voice and I love the way you talk. Bagiku, tampilan Uda secara menyeluruh menandakan sosok yang pribadinya tangguh tapi penyayang, cerdas, bijaksana, serta dewasa dalam bersikap. Sungguh, Cinta mengidolakan Uda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dong Cinta, jangan pernah kamu mengidolakan saya. Tapi mari kita cukupkan Muhammad Rasulullah aja sebagai panutan sekaligus teladan. Sedangkan saya atau yang lain, ya cukuplah mereka itu sebagai Uda ataupun sahabat. Subhanallah, jawabannya
jawaban udah semakin membuatku... Kenapa, Cinta? Sebagai manusia biasa, tapi udah tuh gak biasa. Astagfirullah, jika itu adalah doa darimu, semoga Allah Ta'ala berkenan mengabulkannya. Amin, udah. Sungguh, Cinta bahagia banget malam ini. Alhamdulillah, tapi maaf ya Cinta, saat ini udah lagi meeting sama pengelola DDKK untuk sebuah program. Oh iya, yaudah, maafin Cinta ya udah ganggu waktu udah. Iya, gak apa-apa Cinta, makasih ya kamu udah berkenan ngubungin saya. Oh justru Cinta yang makasih sama udah, karena udah mau terima telepon dari Cinta. Ya semoga ada lain waktu, Cinta masih boleh ya ngubungin udah. Iya, silakan Cinta. Udah? Hmm? Boleh gak kalau Cinta itu ikut berpartisipasi memberikan sesuatu untuk siaran udah? Gini Cinta, selama pemberian itu bukan sesuatu yang dipaksakan, enggak juga memberatkanmu, maka silakan Cinta. Alhamdulillah sih, sama sekali enggak udah. Insya Allah segera aku kirim ya. Makasih udah sekali lagi. Cinta, minta maaf banget soalnya udah ganggu meeting udah. Assalamualaikum. Iya, enggak apa-apa Cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta. Setelah seseorang bernama Cinta menutup teleponnya, Buya pun kembali melanjutkan meeting bersama Andri. Sebelum Andri pulang setelah kami kelar meeting, Buya minta tolong agar ia ngecek daftar anggota DDKK, apakah ada di antara mereka yang bernama Cinta. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Tatkala Buya kembali lagi ke kantor setelah makan siang, saya dapati setumpuk kardus besar bersegel di dalam ruang kerja. Lantas Buya panggil Bu Hesti, seorang staf yang biasa menerima setiap pengiriman barang yang datang ke radio kami. Halo, Bu Hesti lagi sibuk? Enggak juga, Pak. Bisa ke ruangan saya sebentar? Iya, Pak. Sementara menantikan kedatangan Bu Hesti, Buya memperhatikan label yang terdapat di kardus-kardus itu. Ternyata merek yang tercantum merupakan produk-produk seperti televisi, mini kompo, dan kardus yang lebih kecil itu mungkin cassette player yang biasa disebut Walkman. Dari depan pintu ruangan saya, rupanya Bu Hesti sudah menduga bahwa Buya akan menanyakannya tentang barang-barang kiriman tersebut. Oh, tentang barang-barang itu, Pak Dive. Iya, Bu. Kiriman dari siapa ya? Itu suratnya ada di atas meja, Pak. Tadi ada beberapa orang kurir yang nganterin. Gitu ya. Ya deh, makasih ya, Bu Hesti. Sesaat kemudian, Buya pun langsung membaca isi dari surat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai Uda Dive yang baik hati. Semoga Uda selalu sehat dan berbahagia, serta dimudahkan Allah pula setiap urusan yang sedang dikerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya adalah seorang perempuan yang sangat bersimpati sama Uda. Begitu juga semua program yang udah siarkan dari waktu ke waktu. Sungguh, saya gak bisa ngebalas semua rasa suka dan bahagia yang senantiasa melekat dalam hati dan pikiran. Lantaran konten siaran yang udah siarkan selama ini. Untuk itu udah, izinkanlah kami sedikit berbagi. Sehingga barang-barang ini mungkin bisa udah manfaatkan sebagai hadiah kuis atau silakan saja dimanfaatkan untuk apapun yang baik menurut Uda. Saya berharap Uda mau menerimanya dengan senang hati, sehingga kami pun dapat terus berpartisipasi untuk setiap acara yang Uda selenggarakan. Love from your secret admirer. Masya Allah, ada apa lagi ini? Sebab hadiah-hadiah yang dikirimkan tersebut gak bisa dikategorikan sebagai barang murah pada masa itu. Semuanya terdiri dari 3 set TV berwarna 14 inch,
3 set mini kompo, serta 3 set cassette player yang semuanya dari merek terkenal pula. Jangan-jangan ini dari cinta sebagaimana yang ia katakan tadi malam. Tapi, akankah secepat itu? Sebelum saya tahu persis siapa pengirim barang-barang ini serta mengetahui motivasinya, lebih baik saya tidak berprasangka apa-apa dan atau kepada siapapun. Maka pada siaran nanti malam, Buya bermaksud akan mencari tahu siapakah pengirim dari barang-barang mewah ini. Sahabat, cinta adalah fitrah manusia yang ditanamkan oleh Allah sejak mereka diciptakan, yakni agar keturunan Nabi Adam alaihi salam tetap lestari hingga akhir zaman. Jatuh cinta kepada lawan jenis adalah hal normal dan memang begitu seharusnya. Jadi, bukan malah jatuh cinta kepada sesama jenis atau yang disebut sebagai homoseksual. Dalam hal ini, Islam tidak melarang seseorang untuk jatuh cinta, mencintai, atau dicintai. Hanya saja, ad-din menunjukkan wadah yang suci melalui pernikahan, yakni untuk menyalurkan hasrat cinta sepasang manusia yang dapat bercinta dengan bebas sekaligus mendapat ridho dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah disebutkan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Al-Ayah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sadaqallahul Azim. Sahabat, banyak orang beranggapan bahwa sebelum menikah sebaiknya berpacaran lebih dulu. Hal ini katanya untuk mengetahui pribadi pasangan yang hendak dinikahi, agar ia tidak menyesal di kemudian hari. Astagfirullah. Sungguh ini adalah anggapan yang keliru dan menyesatkan. Jika seseorang hendak menikah, ia nggak perlu untuk pacaran, apalagi sampai bertahun-tahun. Seorang pria cukup melakukan ta'aruf terhadap gadis yang ia sukai dengan jalan mengunjungi rumah calon istrinya itu, lantas menanyakan perihalnya kepada orang tua, keluarga, serta kerabatnya, atau ia juga bisa bertanya kepada teman-temannya di sekolah maupun di tempat kerja dari calon yang diinginkannya itu. Begitu juga dengan gadis tersebut. Yes. Hendaknya ia meminta kepada calon suaminya, apabila lelaki itu memang benar-benar mencintainya, maka ia harus menemui orang tua atau wali si gadis agar selanjutnya ia melamar gadis itu untuk dinikahi. Nah, inilah tuntunan Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat, jika kamu masih belum paham dengan keterangan saya barusan, silakan tanyakan langsung melalui telepon. Namun sebelumnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada seseorang yang tadi siang mengirimkan kami 9 item bingkisan. Untuk itu, tolong menghubungi saya seusai siaran nanti. Terima kasih. Seusai siaran malam itu, Buya minta tolong kepada Pak Satpam agar memberitahukan saya jika terdapat telepon dari seseorang yang ingin menjelaskan tentang pengiriman barang-barang yang kita terima tadi siang. Selebihnya, silakan dihandle oleh Pak Satpam sebagaimana biasanya. Namun hingga jam 1 malam tatkala Buya akan meninggalkan gedung studio, ternyata baik telepon kantor maupun seluler Buya tidak juga dihubungi oleh pengirim barang-barang elektronik tersebut. Bahkan hingga berlalu 1 minggu, pengirim misterius itu masih belum juga menghubungi Buya.
Maka saya pun memutuskan untuk tidak akan memanfaatkan hadiah-hadiah mewah itu sebelum pengirim berkenan memberi konfirmasi sebagaimana yang Buya inginkan. Kala kau bilang cinta, indah rasa di dada, terugilah di jiwa, ingin ku bersamamu. Pada hari Sabtu sore di akhir bulan April 94, tatkala Buya baru saja usai mendirect editing sebuah special program, intercom di ruangan kerja saya berdering. Biasanya itu berasal dari ruang resepsionis yang akan mengabarkan bahwa ada tamu yang datang. Ya, Dive, ada apa, Mas Anto? Yang sewa, Pak Dive. Ada tamu untuk Bapak. Siapa, Mas? Anu, Pak. Katanya dari pengirim paket. Oh gitu. Ya udah, tolong diantar masuk ya, Mas. Iya, Pak. Bagi yang hanya ingin mencicipi karya-karya Elvis tanpa terlalu bersusah payah, coba deh kompilasi. Assalamualaikum, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nggak salah tebak dari suaranya, kamu cinta kan? Wah, hebat. Ya, aku cinta, udah. Lantas kami berjabat tangan dan Cinta memperkenalkan nama aslinya yang terdiri dari 3 suku kata. Subhanallah, sungguh indah ciptaan Allah yang satu ini. Seorang perempuan berwajah imut, lagi cantik, serta memiliki postur tubuh yang membuat mata lelaki niscaya ingin melihatnya terus berulang-ulang. Kali itu pendengaran Buya benar-benar terkecoh. Sebab ketika mendengar suaranya di telepon, saya mengira ia masih ABG atau setidaknya remaja yang baru kuliah. Namun kenyataannya, Cinta adalah sosok perempuan dewasa berusia 25 tahun bersama penampilannya yang mencirikan modern businesswoman. Cinta, nggak ganggu kan udah? Enggak, Cinta. Silakan duduk deh. Kamu mau minum apa? Wah, nggak usah repot-repot udah. Cinta nggak lama kok. Ya udah, kalau gitu ada kabar apa nih? Gini udah, Cinta ngaku deh. Loh, kamu tuh mau ngaku apa? Iya udah, sebenarnya itu kiriman aku. Seperti yang aku bilang lewat telepon. That's it. Iya, Cinta. Udah juga sudah menduganya kayak gitu. Terus kenapa sampai sekarang nggak digunain? Loh, udah kan udah bilang berkali-kali di udara. Sebelum kami tahu persis siapa pengirimnya, maka udah nggak akan memanfaatkannya. Justru itu udah yang bikin Cinta datang hari ini. Aku tuh sedih banget. Karena aku pikir udah itu nggak sudi sama pemberian aku ini. Bukan begitu, Cinta. Maafin udah deh kalau ya udah bikin kamu sedih. Nih, buat kamu ketahui ya, apa yang kamu lakukan ini, ya maaf, sedikit tidak wajar, sehingga udah pun harus berhati-hati. Ya udah, seseorang pun menasihati Cinta persis seperti apa yang udah ungkapkan. Oh ya? Tapi percayalah udah, aku gak punya niat buruk dalam melakukan semua ini. Melainkan sebagaimana yang aku tulis dalam surat itu. Iya, udah paham. Tapi semua yang kamu berikan itu kan bukan barang murah. Jadi wajar dong kalau saya jadi ngerasa aneh. Iya ya, bisa jadi aku juga bakal mikir yang sama kali sama Uda ya. Tapi gak usah khawatir Uda. Sebab kiriman kayak gitu, bener deh, gak bakal nyulitin aku. Oh, kok bisa begitu? Ya maaf Uda, bukan maksud sombong nih. Tapi alhamdulillah, kami ini adalah distributor tunggal untuk produk ini, jadi gak sulit lah buat Cinta buat minta kantor buat kirimin ke sini. Masya Allah, pantesan. Jadi udah mau kan manfaatinnya? Gini aja deh, Cinta. Gimana kalau urusan ini kita jadiin barter aja? Kan acaranya udah itu mewah banget, ya gak sebanding lah sama apa yang aku kasih. Kamu tuh merendah banget deh. Ya beneran udah, beneran deh.
Karena aku juga udah minta sama kantor agar kita ini segera beriklan sama radio yang udah kelola ini. Oh iya? Please udah, don't let me down. Iya, cinta. I won't let you down. Tapi kamu gak bisa larang udah ya buat nyebutin namamu sebagai pemberi hadiah-hadiah itu. Oke, kalau udah maksa. Tapi cukup nama cinta aja ya. Iya deh. Alhamdulillah, terjawab sudah tanda tanya yang terjadi semenjak 10 hari yang lalu itu. Rupanya cinta mungkin ingin menerapkan prinsip tangan kanan memberi, sedangkan tangan kiri tidak melihat. Wallahu'alam bisawab. Namun yang jelas, pada hari Senin 2 hari kemudian, kurirnya cinta kembali mengirimkan barang-barang sejenis ke studio kami. Begitu seterusnya sekali seminggu, sehingga acara-acara Buya pun mengudara semakin meriah bersama hadiah-hadiah mewah itu. Begitu pula teman-teman di kantor seperti satpam, office boy, kurir juga ikut kebagian. Selanjutnya, sahabat-sahabat dari DDKK pun berkesempatan membagikannya kepada fakir miskin yang mereka pilih. The modern tune is radio, not the others. This is brought by Indonesian Broadcaster. Indonesian Broadcaster, your radio broadcasting specialist. Pertemanan antara Buya dengan Cinta telah berlangsung selama 3 bulan. Kami pun semakin akrab, di mana Cinta sudah tidak lagi canggung bermanja-manja sama saya yang ia ketahui tidak punya adik perempuan. Sehingga keberadaan itu dijadikannya sebagai senjata untuk meluluhkan hati saya terhadap keinginannya yang saya anggap wajar. Setiap kali Cinta ke luar negeri, selalu ada oleh-oleh yang ia bawa untuk saya. Jika Buya menolaknya, Cinta mahir sekali dalam merajuk, sehingga saya akhirnya harus menerima pemberiannya itu. Begitu pula tatkala Cinta mendengar dari radio bahwa DDKK hendak menyelenggarakan acara sosial, maka esok harinya ia langsung memposisikan diri sebagai donatur tanpa memberitahu kepada saya terlebih dahulu. Cinta langsung meminta sekretarisnya untuk menghubungi Andri, ketua DDKK, karena ia takut kalau melalui Buya belum tentu diizinkan begitu saja. Meski terkadang Buya tidak meladeni kemanjaannya dengan bergaya ketus, tetap saja Cinta akan merayu hingga keinginan wajarnya saya penuhi. Sungguh, ia tahu persis bagaimana meluluhkan hati saya yang dianggapnya sebagai kakak sekaligus sebagai seorang sahabat. Ooh, baby. It's 105 degrees in here. It's your soundtrack of love, Fever 105. And I'm getting my groove on. Getting the job done. Some may think with their head, but I think with my mouth, baby. You just keep spinning those records and you'll get the fever. I'll put you in traction, baby, cause it's about to get funky in here. It's summer madness, year round. Whether you're going all night long or only for 4 minutes. You better get that shriveled up thing away from me. You're super bad. Fever 105. Fever 105. Listen up. Udah. Apa? Udah. Apaan? Udah. Apa sih ya? Udah. Unduk. Udah. Yaudah, serius. Udah. Gini, aku kan ada pengen banget satu tas. Besok temenin aku ya. Gak usah manja gitu deh cinta, kamu punya supir, kamu punya ajudan, kamu punya... Udahlah, kamu pergi aja sama mereka gitu, ngapain sih? Ayolah udah, bisa dong. Enggak cinta, udah gak bisa bener, udah gak bisa, besok tuh udah sibuk banget. Please udah. Enggak bisa cinta. Dibisa-bisain. Ya gak bisa dong, kerjaan udah ntar gimana? Gini udah, sebenarnya kan udah beli tas itu, cinta mau ngajakin udah pergi makan ke tempat yang mungkin udah gak pernah makan. Tapi dijamin deh, udah pasti suka banget sama makanannya. Ah, gak usah sok bikin penasaran gitu deh. Enggak. Serius?
Enggak. Ayolah udah. Emang mau makan di mana sih? Ada deh, enggak surprise dong. Makanya temenin besok. Bodoh. Ayolah udah. Ah, kamu tuh manja amat sih, udahlah. Kamu pergi aja sendiri. Enggak bisa. Udah tuh besok sibuk cinta. Masih sama udah. Ya udah lihat besok deh ya. Janji. Enggak janji, lihat besok aja. Besok mana bisa dilihat? Ya maksudnya insya Allah besok gitu loh, ganti. Bener ya? Cinta? Iya. Cinta? Hah? Kamu kemana sih? Kemana suaranya sih Cinta? Halo? Halo? Halo udah? Ini signal apa-apa nih? Cinta dengar gak? Halo? Halo udah? Dah. Master, I have mail for you. Buya sengaja mengelak permintaan Cinta yang mengajak saya agar menemaninya membeli sesuatu dengan cara pura-pura kena gangguan signal tatkala tadi ia menelpon. Namun Cinta adalah sosok adik manja yang senantiasa gigih mengejar keinginannya sehingga pada sore esok harinya ia langsung menjemput Buya ke studio. Saya pun dipaksanya dengan manja agar tetap ikut, sehingga akhirnya kami berangkat menuju Sogo di dekat Bundaran HI. Masya Allah, ingin beli tas itu ternyata hanya alasan Cinta saja. Padahal ia sebenarnya ingin agar saya menikmati hidangan makanan dari resto baru yang dikelolanya di tempat tersebut. Dasar adik bandel. Maka selanjutnya kami pun ngobrol di sana sambil menikmati beragam hidangan yang rasanya memang lezat. Udah. Hmm. Cinta boleh nanya nggak? Tapi ini masalahnya pribadi. Ya kalau udah bisa jawab, udah jawab. Ini udah. Udah kan public figure. Ya. Ah, public figure apa sih? Iya dong. Banyak berhadapan dengan fans. Dede kakak kan udah rame. Temen itu bukan fans. Temen, ya, tutup sahabat, aja lah, adek. Tutup aja lah. Ya gimana nih istrinya udah ngadepin ini semua gitu. Semua itu sebenarnya masalah kepercayaan dan menjaga kepercayaan. Itu aja. Kalau kita bisa menjaga kepercayaan atau saling menjaga kepercayaan, maka insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Tapi kalau dari niat yang kita coba jalankan itu adalah sesuatu yang melenceng, ya maka hubungan itu juga gak akan terdapat kepercayaan di dalamnya. Itu aja, simple kok. Emang istrinya udah gak cemburu apa? Merasa cemburu gitu, ya itu wajar. Tapi dari kecemburuan itu selama gak berlebihan atau bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang membuat dia cemburu, udah rasa itu sih wajar. Karena ini gak lepas dari tiangnya seorang imam dalam rumah tangga. Jadi dia ketika bersosialisasi sama orang lain, entah itu laki-laki atau perempuan, karena bukan perempuan aja yang bahaya, laki-laki juga bahaya. Tahu gak kamu? Enggak. Kan banyak yang bagaimana gitu loh. Iya sih. Iya kan, nah makanya udah coba tanamkan kepada istri bahwa kepercayaan yang kita bina itu adalah untuk memberhasilkan dari hubungan ini serta melancarkan pula urusan yang kita lakukan sama-sama. Gitu. Ya, kalau kamu bilang, oh masa dia gak cemburu? Ya, kalau dia gak cemburu itu namanya dia bukan manusia. Kenapa? Kamu udah mau jadi ibu rumah tangga? Enggak. Kenapa kok nanya-nanya ini apa namanya gimana udah sama istri lah segala macem, cemburu lah. Kenapa? Kamu sama siapa sih? Kamu udah punya calon belum?
Ya kan aku cuma nanya aja, emang gak boleh? Ya sekarang giliran udah yang nanya, kamu tuh udah punya apa namanya pacar kah? Masa sih orang kayak kamu gitu yang... Ya, tebak aja sendiri. Kalau udah belum punya istri sih... Kalau belum punya istri kenapa? Ya cari istri maksudnya. Kirain apa? Enggak. Kamu tuh pengusaha wanita yang sukses. Terus penampilan, wajah, kemudian juga dari caramu beradaptasi dengan orang, kayaknya gak mungkin deh laki-laki gak tertarik sama kamu. Gak juga lah. Terus? Ya enggak, pokoknya tebak aja deh. Atau mau udah kenalin sama teman-teman udah? Enggak, makasih. Terus siapa dong cinta? Udah. Aku maunya udah. There's thunder. The My Patsy Thunder. Malam di resto baru milik Cinta, Buya benar-benar dibuat bingung sama ucapannya. Tatkala tadi ia mengatakan, "What is it? Aku tuh maunya udah orang yang benar-benar aku suka udah." Waduh. Lantas saya tanyakan, itu maksudnya apa? Ia tetap menjawab, "Aku maunya udah." Apakah itu artinya kamu jatuh cinta sama udah? Iya katanya. Tapi bukan jatuh cintanya cewek sama cowok, lalu mereka pacaran atau nikah. Enggak gitu Uda. Bukankah Uda adalah abang yang paling aku cintai di dunia ini? Uda, kenapa ya kita gak ketemu dari dulu aja? Maksudnya? Ya, udah ngerti lah. Apa tuh? Enggak, gak ngerti. Ya udah kalau gak ngerti. Kamu tuh ngomong kayak orang ini, apa namanya? Orang bikin kuis. Senangnya tebak-tebakan. Ya biarin. Iya, jangan gitu dong. Uda kan bukan peramal. Jadi gak tahu apa isi hatimu, apa yang kamu pikirin. Kalau kamu gak bilang, ya mana bisa Uda tahu. Ya udah, biar Uda tahu sendiri. Apa? Makanya aku gak mau bilang, biar Uda biar tahu sendiri. Ya, gak usah dibilang dari awal kali tadi. Terus apa dong maksud kamu? Aku maunya udah jatuh cinta, tapi begini dan begitu. Kok udah jadi bingung ya? Gak usah bingung udah katanya. Cinta beneran jatuh cinta kok sama udah, tapi belum sekarang cinta jelasin maknanya. Udah sabar ya. Masya Allah, this is totally confused. Ladies and gentlemen, rasanya saat ini populer. Ya, aku lagi kesel banget nih. Ya kalau lagi kesel gak usah nelfon udah lah. Ya bukan gitu, aku lagi mau cerita nih. Cerita apa? Ya itu staff aku kesel banget deh. Iya. Jangan-jangan pimpinan yang salah. Ayo. Enggak, kan kenapa udah jelasin kalau aku tuh suruhnya gini. Belum dikerjain sama dia sepulan. Cinta, sabar. Coba kamu runut deh. Ya pokoknya gini, tadi kan si Cinta ini suruh staffnya Cinta ini pergi ke pabriknya lah, cek. Nah, terus banyak alasannya lah. Belum bu, saya lagi mau ngerjain ini, apa coba yang dikerjain? Padahal cuma disuruh cek coba. Aku udah jelas-jelas kan nyuruh dia cek. Cuma cek, laporin, di data yang benar-benar kasih ke aku biar aku bisa lihat perkembangannya. Odok. Ya udah. Kenapa? Terus kesel juga. Ya terus udah bisa bantu apa? Udah kan gak ngerti sama perusahaanmu. Aku kan cuma mau melaporkan kondisi cuaca hatiku. Bagaimana tuh cuacanya tuh, deh? Oh, pokoknya lagi kesel deh. Ya udah, terus gimana? Mau apa kamu? Mau ketemu sama Uda. Ya udah, abis Isa ntar kamu kesini aja. Tungguin Cinta ya. Iya. Sahabat, terus terang mendapati sosok Cinta di hari kemarin,
kini ataupun di masa yang akan datang, rasanya mustahil jika lelaki normal tidak tergoda padanya. Apalagi keimanan saya di masa itu bisa jadi masih mudah digoyahkan oleh banyak hal. Sehingga cinta boleh jadi sebagai peserta utama bagi kegundahan saya pada pertengahan tahun 94. Jangankan saya dengan kondisi keimanan labil ketika itu. Rasanya nih, cukup banyak ustadz terkenal sekalipun yang memiliki istri lebih dari satu orang. Toh, saya bukan berzina. Dan itu bisa jadi merupakan dalih untuk membenarkan hasrat yang terbentuk dari suatu bentuk peluang. Hehehe, cinta, cinta. Ai, adek Uda ini kalau penampilannya, wah, catwalk abis. Iya dong. Ayo Uda, ngapain apa? Sih pegang-pegang headphone begitu? Ya ngapain juga, Uda pengen dengerin orang merepet sama urusan kantornya. Mendingan Uda pakai headphone dengerin musik. Udah sebel sama cepet. Loh, katanya udah gak sebel. Katanya udah calm down. Katanya udah masalahnya udah kelar. Iya sih, tapi udah jangan ngeledekin gitu dong. Ya udah, kamu mau minum apa? Meski begitu, alhamdulillah, terdapat satu prinsip yang dapat menutupi labilnya keimanan saat itu, di mana saya sangat menjaga reputasi diri maupun profesionalisme. Sehingga perasaan serupa yang cukup banyak terjadi selama saya jadi orang radio, insya Allah dapat dilalui tanpa harus mengotorinya. Bisa jadi makhluk yang bernama perempuan itu mungkin merupakan bentuk ujian dari Allah Ta'ala untuk kehidupan saya hingga hari ini. Pada siaran suatu sore, Buya dikunjungi oleh seorang artis musisi di mana kami telah bergaul cukup akrab. Ia adalah pengarang lagu, arranger, sekaligus leader dari sebuah grup band terkenal. Sebut aja namanya Jody, dan ia pun ikut siaran bersama Buya sekaligus mengabarkan tentang rencana peluncuran album terbaru grup mereka. Seusai rekaman, kami melanjutkan aktivitas di ruang rekaman karena Buya minta Jody untuk wawancara eksklusif tentang album barunya tersebut. Namun sebelum kami sempat take VO, ternyata seluler Buya berdering lebih dulu. Sorry bentar ya Jod. Sok atuh dah. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam cinta. Are you busy? Not really. Udah inget kan kalau aku pernah bilang mau ngenalin Uda sama seseorang? Iya, udah inget. Nah, nanti sore ini dia tuh balik ke Indonesia untuk beberapa hari doang sih. Terus Sabtu lusanya aku udah arrange untuk kita makan malam di Hilton. Uda bisa ya? Aduh, gimana ya? Ntar deh, udah kabarin. Ih, udah seneng banget deh ngecewain adiknya yang cantik ini. Walah. Iya cantik, I'll let you know a good news. Udah promise, asap deh pokoknya. Bener ya udah? Iya. I love you much. Udah. Apalagi? Kok ucapanku gak dibales sih? Ucapan yang mana? I love you udah. Dito? The coolest man who made me love you day by day by day. Ah udah, gombal kamu. Cinta. Kok lo tau? Cah, emang ada pacar baru lagi dah? Ngaco lo, pacar. Bini tuh baru gue punya. Lah, kata anak-anak cinta tuh kan pacar lo. Ngawur tuh yang ngomong. Cinta tuh gak lebih dari adek gue. Cah, cewek spektakuler kayak gitu cuma dijadiin adek. Swear Jod, gue gak pacaran sama cinta. Jadi gue punya kesempatan dong dah. Ya lu coba aja. Ya berat kali dah. Loh kenapa berat? Ya berat kali ngedapetin cewek yang lagi deket sama lo. Lah kan lo artis.
emang ada jaminan. Udah, thank you. Ayo, tapi cinta buat gue ya deh. Ambil. Bener ya. Menyaksikan keakraban antara Buya dengan Cinta, ternyata bukan Jody aja yang mengira seperti itu. Tapi cukup banyak teman yang beranggapan sama, bahkan mereka bertanya, apakah istri mengetahui kedekatan saya dengan Cinta? Maka Buya katakan pada mereka, bahwa saya tidak pernah menutupi pertemanan dengan siapa saja kepada istri. Bahkan, gejolak hati yang sedemikian rupa pun saya ceritakan juga sama dia. Sebab saya tidak suka main hit and run atau main petak umpet seperti mungkin kebanyakan orang. Dampak dari kebiasaan terbuka seperti itu sungguh malah menguntungkan saya dalam banyak hal. Misalnya, istri jadi semakin menjaga tabiat dan penampilan diri secara keseluruhan, pandai mengelola keuangan, memanjakan saya dengan makanan kesukaan, hingga kenyamanan untuk beragam perkara yang lebih serius dan pribadi. Alhamdulillah. Kembali lagi sama teman-teman yang cenderung berpikir sebagaimana Buya sampaikan sebelum ini. Terus terang, saya jadi heran. Kenapa mereka beranggapan bahwa saya mempunyai hubungan khusus dengan Cinta? Padahal mereka juga tahu kalau saya cukup banyak bergaul akrab dengan teman perempuan dari kalangan yang dikatakan sederhana hingga teman-teman selebritis. Tapi rasanya, belum pernah ada anggapan yang heboh sebagaimana mereka mendapati keakraban antara saya dengan Cinta saat itu. Apakah lantaran Cinta spektakuler seperti yang dikatakan Jody, di mana ia merupakan sosok perempuan yang tajir, bertubuh seksi, pribadi yang mudah bergaul dan sangat menyenangkan, atau karena wajahnya yang menurut mayoritas orang ketika itu sepakat mengatakan catatan sang penyiar will be back after this break.